Beliau katakan, hendaklah kalian memperbanyak baca solawat kepada Nabi Muhammad. Wayukdir, wayukdir, perbanyak, bukan diperintah ke solawat. Hendaklah kalian memperbanyak. Makanya kalau di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kenapa pakai fi'lun mudhari'? Kenapa pakai fi'lun mudhari'? Dikarenakan kalimat ini lil istiqbal, artinya sedang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak berhenti. Makanya di hadis-hadis lain, aktiru sholata ala nabi. Perbanyaklah kalian berselawat kepada nabi di semua tempat, semua kondisi, dalam keadaan apapun, jangan lepaskan mulut kalian selawat sama nabi. Sampai sahabat itu memenuhi waktunya 24 jam untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Sehingga Nabi mengatakan, kalau engkau berselawat kepadaku 24 jam kamu selalu berselawat, apa kata Nabi? Allah akan penuhi segala hajat-hajatmu dan Allah akan ampuni segala dosa-dosamu. Masya Allah. Jadi kalau kepingin hajat kita digabulkan sama Allah, Bu, Pak, selawat yang banyak. Selawat yang banyak. Karena ini hal sesuatu yang mujarab, kata ulama. Ini sesuatu yang sudah teruji, teruji dan terbukti. Kalau kalian istiqamah, mudawamah, terus-menerus, tidak pernah berhenti selawat dimanapun kalian berada, dimanapun kalian ada, selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikan di sana ini selawat. Hajat kita akan dipenuhi, dimudahkan sama Allah Ta'ala. Dimudahkan sama Allah Ta'ala. Subhanallah. Saya banyak merasakan-merasakan seperti itu. Ya Allah, luar biasa. Selawat ini luar biasa. Nanti kalau kita sudah diberikan sama Allah Ta'ala, segala kebutuhan kita, segala keinginan kita, wow, makin bertambah selawat. Enggak berhenti. Enggak cukup dengan 1000. Ya. Makanya para ulama-ulama dahulu itu kalau selawat itu sehari 25 ribu kali. Nikmat, udah gak mau ngelepasin selawat. Ya. Daripada dia ngobrol kesana kemari, ngalor ngidul, gak ada manfaatnya. Ya. Kita ini kalau ngobrol kuat, solawatan, Masya Allah. Ngobrol kuat, solawatan. Kalau enggak gitu, diem. Jangan diem. Jangan biarkan mulut ini diem. Ketika kita diem, jangan diem. Gerakkan mulut ini kepada solawat kepada Nabi Muhammad. Apa saja sihrahnya, apa saja kalimatnya, terserah. Mau yang kita baca, solawat Jibril, solawat ala Muhammad. Yang penting, mulut ini jangan diem. Bengong, solawat ala Muhammad, solawat ala Muhammad, solawat ala Muhammad, solawat. Orang lihat ini ngomong sendiri, gelok, biarin dah. Ya, dianggap ngomong sendiri, biarin dah begitu dah. Kita kalau mau ngurusin orang teh nggak ada habisnya, ya. Kita kalau mau ngurusin orang nggak ada urusannya. Salawat ini Bu, walaupun niatnya nggak beres, sering saya ulang-ulang. Salawat ini walaupun niatnya nggak beres, tetap mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Niatnya nggak beres, Habib saya salawatnya supaya saya dipuji bahwa saya adalah orang ahli salawat. Nggak apa-apa, tetap mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita berselawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Ya. Jadi selawat Ibu Bapak sekalian, jangan pernah tinggalkan, terus baca selawat dimanapun kita berada. Nanti kita akan merasakan. Kita akan merasakan hidup ini nikmat, enak. Habib, saya banyak selawat tapi banyak musibah, banyak masalah, banyak problem. Justru problem tersebut akan diberikan jalan keluar lewat selawat. Jadi jangan dianggap kalau baca selawat kemudian nggak punya masalah. Punya masalah, tapi diberikan kekuatan sama Allah Ta'ala. Diberikan kemampuan sama Allah Ta'ala. Segala bentuk kesulitan diberikan solusi, diberikan jalan keluar sama Allah Ta'ala. Kenapa? Selawat yang istiqomah. Selawat itu dunia akhirat bahagia. Dunia akhirat bahagianya. Seringkan saya katakan, orang yang mudawamah selawat, para ulama mengatakan dia tidak meninggal dunia. Dia tidak akan pernah meninggal dunia kecuali dia sudah ditunjukkan maq'adahu fil jannah, tempatnya di surga sudah ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Orang yang istiqomah baca selawat, la yamut hatta yara maq'adahu fil jannah, dia tidak akan mati kecuali Allah tampakkan dulu surganya terlebih dahulu. Masya Allah, sebelum mati sudah ditunjukin surganya Bu, berkat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyak baca selawat. Wa qira'atul qul huwallahu ahad suratul ikhlas 50 marrah lailatul jum'ah wa yaumul jum'ah. Kemudian juga baca daripada surat qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas qul huwallahu ahad, ya, baca 50 marrah
50 kali setiap malam Jumat atau hari Jum 50 kali. Berat enggak? Qulallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah ramana qulallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam. Ya, enggak sampai 15 menit juga selesai. Ya, enggak sampai 15 menit juga selesai kita baca qulallahu ahad. Jangan dilihat jumlahnya qulallahu 50 kali Habib. Udah 50 kali itu yang dibesar. Suka kita nih kadang-kadang suka besar-besarin. Belum dicoba, coba dulu dong. Coba dulu. Oh ya, setiap malam Jumat atau enggak hari Jumat saya baca qulallahu ahad, selawat saya isi, habis itu saya sisihkan baca qulallahu ahad 50 kali. Baca. Begitu kita baca, ternyata cuma 20 menit. Bandingkan dengan kita ngobrol berjam-jam kuat. Bandingkan ketika kita nonton TV kuat. Bandingkan ketika kita ngobrol yang tidak ada manfaatnya kuat. Tapi giliran baca qulallahu ahad, bukan gak kuat, males. Jawabannya cuma itu, males. Sebab segala sesuatu yang baik ini Bu, segala sesuatu yang baik ini Pak, paling memang berat. Ya, orang kalau melakukan kebaikan itu berat, padahal mudah untuk dilakukan. Makanya kita sering minta sama Allah Ta'ala istiqomah. Begitu kita menemukan kebaikan dan kita menjadi pelaku kebaikan, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan kebaikan ini menjadi istiqomah buat diri saya, supaya apa yang kita lakukan itu terus dituntun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai besok hari Jumat baca qulallahu 50. Siap enggak? Bu. Qulallahu ahad Bu, enggak berat lah. 20 menit juga selesai, ya. Man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam marratan sallallahu biha asyra. Lihat ini hadisnya. Ya. Siapa orang yang baca selawat Nabi sekali aja, sekali sallallahu ala Muhammad, maka Allah memberikan salam kesejahteraan buat kita 10 kali. Masyaallah. Nah, kalau kita baca 1000 kali kan dah. Seberapa? 1 juta. 10.000, ya. Masyaallah. Kata Imamul Haddad, satu kebaikan yang datang dari Allah, satu selawat yang disampaikan oleh Allah kepada makhluk, maka cukup untuk memenuhi kebaikan di muka bumi seluruhnya. Satu saja dari Allah cukup. Bagaimana kalau itu berlipat ganda? Ya, kita berselawat sekali, Allah kasih selawat sama kita 10 kali. Allah kasih kesejahteraan, Allah kasih kedamaian, Allah kasih ketentraman, Allah kasih segalanya. Cuma baca selawat sekali. Masya Allah. Nah, bayangkan kalau kita tiap hari baca salawat 1000 kali. Masya Allah, kebaikan-kebaikan akan kita terima dari Allah Ta'ala. Nanti kita akan lihat hasilnya. Sekarang kita mungkin, Beb, saya baca salawatnya sekian tahun, tapi gak ada hasilnya. Istiqomah, terus istiqomah. Bukan gak ada hasilnya. Kita ini kepingin hasilnya yang nampak gitu loh. Jadi kalau kita minta sama Allah Ta'ala rezeki, mintanya teh duit, kan gitu. Padahal kita gak sadar Allah kasih sesuatu yang kita, kalau kita mau memahami, ya Allah, pemberian Allah ini luar biasa. Luar biasa. Kita gak dikasih sama Allah penyakit corona aja, alhamdulillah. Benar gak? Ada saudara kita kena corona, mampus. Benar gak? Kita berkat selawat gak dikasih rezeki, tapi gak dikasih penyakit corona, alhamdulillah, selamat. Padahal kerumunan kia, benar gak? Tapi gak dikasih penyakit ke Allah Ta'ala, corona gak datang. Ini kan satu nikmat dari Allah, berkat apa? Berkat sholawat. Itu baru satu, banyak sekali. Anak-anak kita diberikan kesehatan, rezeki kita dimudahkan. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah dengan berkat sholat. Jadi pada intinya, siapa yang istiqomah sholawat, pasti Allah akan berikan sesuatu dalam kehidupannya. Pasti, saya katakan. Allah akan berikan sesuatu dalam kehidupannya. Gak usah khawatir. Asal istiqomah, jangan giliran lagi punya masalah solawatan, begitu selesai masalahnya hilang solawatnya. Benar. Kemudian baca juga subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim mi'at marrah. Di Jumat atau setiap hari Jumat atau setiap hari baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim subhanallah bihamdi subhanallahil adzim 100 kali, enggak berat. Biasakan, wirid itu biasakan, mulut itu terus biasakan, ya. Jangan gidiran kalau sudah main HP teh kuat. 2 jam orang ngomong teh enggak didengarkan. Benar. Orang lewat juga enggak kelihatan.
Orang lewat depannya nggak kelihatan, masya Allah. Orang ngomong, rahim, mau teh ngomong apa? Iya, udah terlambat inti ngomong. Masya Allah, saking khusyuknya. Kita ini kalau lagi main HP lebih khusyuk daripada baca selawat. Sampai orang ngomong nggak dengar kita. Masya Allah. Saya nggak ngelarang orang main HP, silakan. Tapi jangan lupa tinggalkan dulu. Jangan-jangan dilupa kewajiban kita, jangan ditinggalkan dulu. Jangan mendahulukan ini sementara kita punya kewajiban. Sayangi kita punya diri. Nanti di alam kubur HP itu nggak bisa nolong kita. Yang bisa nolong kita apa? Salawat. Yang bisa nolong kita apa? Qulullahu ahad. Yang bisa nolong kita apa? Subhanallah walhamdi subhanallahil adzim. Itu yang nolong kita di alam kubur. Ketika kita meninggal nanti masuk ke liang kubur, hidup sendiri, gelap, enggak ada lampu, yang bisa nolong kita yang kita baca waktu kita di dunia. Jadi orang yang pintar, yang cerdas gitu. Kira-kira apa yang bisa memberikan keuntungan kepada saya? Oh, ini memberikan keuntungan, jalankan. Oh, ini enggak memberikan keuntungan, tinggalkan. Orang yang berakal itu min husni islami tarkuhu ma la ya'ni, kata Allah. Kata Nabi SAW. Min husni islami tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kebaikan Islam itu meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Paham tahu? Yang enggak manfaat, ya. Tinggalin, yang manfaat kerjain. Baca Quran untuk keselamatan kita di alam kubur, baca selawat, ya. Bahkan di sini daripada kebiasaan beliau, wa halalahu sab'ina alf marrah man kanat lahu fida'an lahu minan nar. Siapa orang yang baca la ilaha illallah 70.000 kali, wah ibu ini angkat tangan duluan dah. Udah enggak kuat lihat kalimatnya 70, aduh banyak amat. Fida'an lahu minan nar, maka dia pasti terbebas daripada api neraka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca begitu. Orang-orang dahulu ini dibaca, Bu. Sabein alfa ini bukan. Itu sudah menjadi makanan dia. Orang kalau sudah terbiasa, yang 70 kali, yang 70 ribu itu enggak kita ini kan dengar 70 ribu. Wah. Kenapa? Karena kita enggak bisa ngerjain. Saya sering ambil contoh kan. Kita ini jangan berpikir sesuatu yang kita enggak mampu, sedangkan kita SD. Kita berpikir orang yang ada di jami'ah, orang yang ada di fakultas, yang ada di fakultas ilmunya enggak kejangkau dengan SD. Kita ini kelas TK. Mikir yang kelas fakultas enggak bisa. Mereka itu fakultas kelasnya. Yang menurut akal enggak bisa, tapi banyak. Menurut akal enggak bisa, kita lakukan, kita lihat kok bisa ternyata. Bisa, banyak. Yang enggak mampu dilakukan oleh kita, orang lain mampu, bisa. Kenapa? Terbiasa. Semuanya itu intinya terbiasa, mulazamah. Makanya Nabi ketika menasehati sahabatnya, apa kata Nabi? Amantu billah thummastaqim. Berimanlah kalian kepada Allah, kemudian kalian istiqomah. Ini istiqomah yang kita enggak punya nih. Istiqomah yang kita berat. Sehingga hal yang begini menjadi berat. Tapi kalau sudah terbiasa, nah barangkali tahap awal silakan sholawatnya diperbanyak. Yang penting pada prinsipnya jangan sia-siakan umur kita untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jangan. Karena umur ini sesuatu yang sangat berharga. Yang sudah lewat gak bakal bisa kembali. Umur kita di 20 tahun yang lalu gak bakal bisa kembali lagi. Udah selesai. Umur kita teh maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Udah. Makin tua, makin tua, makin tua. Ujung-ujungnya, wassalamualaikum. Mau kemana? Ya kan? Gak mundur. Umur itu gak mundur. Jadi manfaatkan untuk kebaikan. Ada kesempatan sholawat, baca sholawat. Ada kesempatan baca dikit, baca dikit. Itu semuanya mempersiapkan diri kita. Sehingga Allah akan berikan kepada kita ridhanya dan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan apa yang Habib sampaikan manfaat buat kita.